sore semuanya, kembali lagi di Power Strong Bawang YouTube channel. Pada sore hari ini, Power Strong Bawang mengadakan pasar murah Ramadan sebagai wujud kedekatan Polri dengan masyarakat. Yuk, mari kita lihat. Ya, di sini adalah merupakan tempat di mana masyarakat dapat membeli kupon untuk menukarkan dengan sembako yang ada di sana. Masyarakat dapat menukarkan kupon yang telah dibeli di sana dan menukarkan dengan sembako di sini. Pada hari ini disediakan 1.500 paket yang akan diberikan kepada masyarakat yang hadir. Satu paketnya terdiri dari beras, minyak, tepung, dan gula. Jadi, Ibu tahu dari mana, Bu? Ada pasar murah di Power Strong Bawang? Ya, dengar aja dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Ibu, tinggalnya di mana, Bu? Di 7. Oh, di 7. Disediakan sembako, disediakan juga jalan pasar seperti yang kita lihat di depan ini. Ini apa, Pak? Lupis. Oh, lupis. Harganya berapa? Oh, 5.000. Saya ada lupis, di sini ada juga ikan bakar, donat, kemudian lumpia, sop buah. Mas, sebenarnya saya udah ngiler kalau lagi di semua. Sepertinya enak sekali semuanya. Tapi karena masih puasa ya, jadi selain pasar murah dan penjualan takjil yang diadakan oleh Power Strong Bawang, sejak tadi pagi sekitar pukul 9, diadakan juga lomba hadroh yang diikuti oleh 11 grup dari Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Dari 11 peserta tersebut, akan diambil 6 peserta terbaik yang akan diberi hadiah berupa piala dan uang binaan. Tujuannya adalah untuk memperingati Musim Al-Qur'an dan HUT Bayangkara ke-71 ini, dan sedikit kita perlu lebih dekat dengan masyarakat. Demikianlah selangkaian kegiatan Polres Tulang Bawang pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita. Dan apabila kalian punya pertanyaan sekitar seputar kepolisian, dapat mencantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. See you in another time. Bye!